Assalamualaikum and hello guys. So hari ni apa yang aku nak buat? Okay, so aku terfikir kan, okay, kalau kita buat resipi yang salah, macam aku buat video hari tu, kita akan dapat dessert portion. Kalau kita buat resipi yang betul, kita akan dapat candy summoning portion. Tapi apa jadi kalau kita buat resipi yang dia salah tapi gunakan bahan yang sama sebanyak 3 kali sebab dia kena 3 bahan kan. So semuanya kita guna bahan yang sama. So apa jadi? Aku nak tahu benda tu lah. So sekarang ni jom kita pergi test. Okay, kita pergi tempat dia and kita test lah. Sebab aku saja terfikir, so aku pun macam buat video sebab macam ni lah. Aku pun korang terfikir kan. Tapi korang tak terbuat ke apa ke. Ataupun kalau korang tak pernah terfikir, lepas tu tiba-tiba korang tahu. So at least senang lah. Okay. Kalau dia jadi, okay. Kalau dia tak jadi, tak jadi lah. So guys, kita akan kutip barang yang sama. Aku tak tahu jadi ke tak sebab aku tak pernah try. Kita akan kutip mushroom tu. Kat belakang kita ni lah. Mushroom. Itu je kita akan kutip. Kita try lah jadi ke tak. Okay. Ambil. Letak. Oh. Aku ingatkan dia akan automatik buang apa. Wow, jadi guys. Jimat masa tu aku tak pernah try. Okay, so kesimpulan je, siapa yang belum try, korang boleh pergi try. Okay, korang boleh pergi try just easy. Tapi korang akan dapat portion yang DJ portion lah. Okay, so jomlah kita bawa Halloween Evil ni pergi buat tas-tas bagai. Aku pun tak tahu kenapa aku jaga dia. Padahal aku tengah nak buat Mega Monkey tau. So jom je lah. Okay. Oh, ya. Yeah. Tiba-tiba nak add ingredient. Okay, kita pergi hospital dulu. Kita bagi dia makan apple. Jom pulang. Aku nak beli buat banyak tu Halloween Evil ni. Tapi aku tak nak buat neon tu. Sebab tak lawa. Ke aku beli lagi 4, aku buat neon. Ha, kira aku ada haiwan evil ni yang neon satu, yang biasa satu, kan? Okey tak? Tapi tak tahulah sebab aku tak ada masa. Okey. So yeah guys, itu je lah basically. Ha, sebab aku nak test tu jadi ke tak. Lepas tu jadi lah, tahu-tahu habis. Just kutip cendawan belakang tu. Gerak, kutip, gerak, kutip, gerak, settle. Tu je. So, jom kita bawa dia mandi dengan semualah. So, ini adalah rumah yang aku beli tu. Tak deko lagi. Aku akan deko nanti. Dan kita bagi dia minum. Oh. Okay guys, so aku rasa tu cukup video untuk kali ni. Aku just buat video pasal nak test yang tadi tu lah. Okay, tahu-tahu habis. Yeah, so bye. The movies, I see you.